teman-teman dan poros dulur, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pertama kali saat bangun pagi? Bangun tidur rekut terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ah, itu kan lagu zaman dulu. Sekarang gimana ya? Saya akan menanyai beberapa orang. Apa yang dilakukan pertama kali saat bangun pagi? Menelpon. Buka HP. Ngecek HP. Biasanya kalau bangun tidur langsung ngecek handphone. Biasanya buka HP. Buka HP. HP lah. Ngapain? Cek WhatsApp, cek email, cek Instagram. Cari doa pagi. Ngecek alarm, matiin, terus tidur lagi. Tidur lagi. Biasanya kalau HP itu yang dicek tuh WhatsApp sama lihat jam sih, jam berapa sekarang. Nah, ngeceknya itu pertama pasti jam, gua tahu telat atau enggak. Terus yang kedua notifikasi, siapa tahu ada notifikasi penting. Pertama matiin alarm dulu, terus habis itu ngecek WhatsApp. Notifikasi. Matiin alarm. WhatsApp. Apa yang pertama kali dilakukan saat bangun pagi? Saya lihat pertama adalah handphone. Buka handphone. Ngecek handphone. Membuka HP. Ke toilet dong. Menerima telepon dari istri saya. Saya cari istri. Cari apa ya? Aduh, pasti cari suami saya dong. Berdoa dalam hati. Salat subuh. Lihat HP dong. Baca doa. Ngecekin anak udah bangun apa ya, belum. Olahraga dong biar sehat. Drinking water. Sarapan bersama dengan keluarga. Kebanyakan di antara mereka bangun tidurku terus handphone. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Bagi yang sama silakan like dan bagi yang beda silakan komen. Wawancara dengan beberapa orang tersebut, hasilnya mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh The Brown Research Center and Bank of America, yang menyimpulkan bahwa yang pertama kali dilakukan orang saat bangun tidur adalah membuka handphone. Hal ini karena ketergantungan masyarakat pada alat komunikasi dan media sosial sangat tinggi. Hasil wawancara saya, yang buka handphone lebih tinggi dibanding riset di Amerika. Sekarang ini, orang sering merasa tidak nyaman jika tidak dapat ngecek handphone mereka sesering mungkin. Apakah untuk ngecek email, WA, atau informasi lainnya? Karena ketergantungan, maka handphone sebagai alat komunikasi menjadi yang utama kebanyakan orang cari ketika bangun pagi, daripada cari pasangan, anak, orang tua, atau orang lainnya. Bagi kebanyakan responden, handphone adalah yang pertama dan terakhir digunakan dalam aktivitasnya sehari-hari. Artinya, bangun tidur buka handphone, dan sebelum tidur juga buka handphone. Teman-teman dan sedulur semua, meskipun handphone dapat membantu kehidupan kita dalam banyak hal, ada baiknya kita membiasakan diri untuk terlibat langsung dengan lingkungan kita. Karena ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa terlalu sering berkoneksi dengan handphone dapat meningkatkan stres dan memperburuk postur tubuh kita. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.